Mustahil Puisi ini merupakan sebuah kegiatan ya, di mana anak-anak itu menyadur kembali puisi yang sudah ada dan dijadikan musik sebagai media mereka berekspresi. Sekolah sangat mendukung sekali ya, jadi dari awal Untirta mengadakan lomba ini, anak-anak selalu disupport gitu. Jadi dari angkatan pertama sampai angkatan ketujuh ini, mereka selalu disupport untuk mengikuti lomba Mustahil Puisi. Dan alhamdulillah kita juga selalu mendapatkan masuk ke final atau 10 besar. Begitu. Jadi dari mulai anak-anak ikut school band, lalu dilihat kemampuannya di bidang apa, atau misalnya kemampuannya megang alat musik apa, lalu kita digabungin. Setelah digabungin, lalu mereka mencari musikalisasi puisinya atau puisinya itu apa, lalu mereka mengaransemen dan mereka menciptakan sendiri, berimajinasi sendiri, dan ini merupakan anak-anak yang luar biasa dan hebat. Dan kita juga di sini ada pembinanya, ada pelatih dari school band juga yang bernama Bapak Denny Ahmad Herdiana. Sajak putih Hairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lalu menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka selama matamu bagiku menengadah. Selama kau darah mengalir dari luka antara kita. Mati datang tidak membelah. Hujan bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak
dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Kalau dari puisinya sendiri, biasanya anak-anak mencari sendiri, Bu. Jadi awalnya mereka baca dulu semua puisinya, lalu mereka berdiskusi kira-kira enak yang mana nih. Kalau misalkan puisi yang A nih, yang B, yang C. Nah setelah itu baru mereka dikomunikasikan dengan guru pelatihnya dan lalu mereka bedah isinya apa dan mulai mereka berangaransemen dengan imajinasi dan kreativitas mereka masing-masing. Kalau di pelajaran ada, jadi di bahasa Indonesia juga ada ya, di kelas di semester 2 kelas 11 kalau nggak salah. Lalu
ketika di eskul bandnya itu mulai kita perdalam lagi gitu, untuk lebih pada prakteknya, lebih mengasah pada kreativitas anak itu langsung di eskulnya atau lebih pada prakteknya di sana. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Ya, alhamdulillah banget ya, anak-anak ini sangat luar biasa. Jadi mereka tuh kalau dilihat dari sekolah kami itu hampir 60% atau 70% itu dari bidang seni. Jadi kita tuh dari tiap tahun itu selalu menghasilkan juara-juara atau prestasi di bidang seni, khususnya dari bidang musik atau band, baik itu musik visi juga termasuk di dalamnya. Ini bagus banget ya program ini, sebaiknya dilanjutkan lagi dan dikembangkan lagi, karena di sini Bener TV menyediakan media untuk anak-anak berkreasi dan juga anak-anak kita tuh semakin terkenal ya di Banten itu. Jadi biar tahu, oh ternyata di Banten ini anak-anak punya potensi yang bagus nih, terutama di bidang musik itu bagus sekali. Jadi top lah buat Bener TV. Senja di pelabuhan kecil, Hairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta, di antara gudang rumah tua, pada cerita tiang serta temali, kapal, perahu, tiada berlaut menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari berlari, berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari
pantai keempat. Seduh menghabiskan. Bisa terdekat. Thank you.
Iya, untuk anak-anak tetap semangat aja ya, meskipun banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi bersama. Jadi tetap semangat aja. Nanti juga kalian bakal merasakan manfaatnya apa sih dalam berkesenian itu, gitu aja. Tetap semangat bahwa Allah itu pasti memberikan jalan yang terbaik buat kalian. Itu aja ya, anak-anakku, semangat. Derai-derai cemara oleh Hairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkat rapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kita. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. 1949. Dibuku angin yang